Perdana Menteri Pendidikan Dr. Mahang Sun, Yang Berbahagia Datuk KSU Kementerian Pendidikan, pegawai-pegawai kanan kementerian, terima kasih saya ucapkan pada saudara-saudari yang bersama dalam sidang media ini yang diadakan khusus oleh KPM untuk menjelaskan perkara-perkara dengan berkaitan dengan pengoperasian sekolah selepas pengumuman dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berkaitan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi penjelasan yang lebih mendalam berkaitan dengan pengoperasian sekolah serta institusi pendidikan di bawah KPM. Pertama sekali berkaitan dengan kalau kita lihat apa yang diumumkan semalam, terdapat tiga kategori pelaksanaan PKP, iaitu PKP di enam buah negeri termasuk wilayah persekutuan, iaitu Johor, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Selangor dan wilayah persekutuan. Yang keduanya adalah PKPB di Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Terengganu, dan seterusnya PKPP di Perlis dan Sarawak. Jika kita lihat, antara soalan yang banyak ditanya oleh ibu bapa adalah berkaitan dengan bilakah sebenarnya sesi persekolahan tahun 2021 akan bermula. Jawapannya adalah pada 20 Januari 2021. Soalan kedua yang kerap ditanya adalah bagaimana pula dengan institusi pendidikan yang lain? Jawapannya adalah tertakluk kepada takwim masing-masing. Soalan yang ketiga, adakah murid atau pelajar perlu ke sekolah atau institusi? Yang ini yang timbul sedikit kekeliruan. Sama ada negeri mana yang akan pergi dan negeri mana yang tidak perlu pergi. Ya. Sebab itu kita jelaskan bahawa ianya bergantung kepada sama ada institusi tersebut terletak di negeri yang terlibat dengan PKP, PKPB ataupun PKPP. Jadi jika kita tanya balik, siapa bilakah sesi persekolahan 2021 akan bermula, jawapannya adalah pada 20 Januari. Sama ada murid perlu ke sekolah atau tidak bergantung kepada negeri di mana bergantung kepada sama ada negeri tersebut terlibat dengan PKPP, PKPB ataupun PKP. Seterusnya adalah berkaitan dengan sekolah dalam kawasan PKP. Saya akan pergi satu persatu. Ya. Pertama adalah sekolah dalam kawasan PKP. Untuk sekolah dalam kawasan PKP, hanya murid yang akan menduduki peperiksaan, iaitu SPM, SVM, SKM, termasuk untuk murid berkeperluan khas, STPM, STAM, DVM dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara. Jelas bahawa untuk negeri-negeri PKP yang akan ke sekolah hanyalah murid-murid dalam kategori tersebut. Bagaimanakah dengan murid-murid yang lain? Untuk murid-murid yang lain di sekolah rendah, jika kita lihat, negeri PKP akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Bagaimana pula dengan murid sekolah menengah? Murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di negeri PKP akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Bagaimana pula dengan college vocational? Untuk college vocational, murid tahun 2 SVM tahun 2020 dan juga murid semester 2 SVM dan DVM tahun 2020 akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Jadi saya ingin memberi penjelasan sekali lagi bahawa untuk negeri-negeri yang terlibat dengan PKP tadi, hanya murid kelas peperiksaan yang akan ke sekolah. Seterusnya,
Bagaimana pula ada kita terima pertanyaan daripada ibu bapa untuk murid-murid yang bersekolah di sekolah asrama penuh yang terletak di dalam kawasan PKP. Untuk murid asrama penuh dan juga asrama sekolah harian yang akan menduduki peperiksaan tadi dan sekolah tersebut terletak dalam negeri PKP, maka murid ini dibenarkan pulang ke asrama mulai 16 Januari 2021. Bagaimanakah mereka boleh bergerak dari negeri, mungkin negeri PKPB atau negeri PKPP ke negeri PKP? Kita akan diberikan surat kebenaran khas kepada murid ini bagi membolehkan mereka bergerak dari rumah mereka ke asrama. Itu adalah berkaitan murid yang akan menduduki peperiksaan tetapi berada di sekolah asrama penuh atau asrama sekolah harian. Seterusnya kita lihat adalah pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Sebelum dilaksanakan PKPB sebelum ini yang diumumkan hampir seluruh negara sebelum ini, pentaksiran sekolah khusus telah dimulakan. Ada sebahagian murid tahun 6 2020 telah menduduki pentaksiran sekolah khusus ini. Ada sebahagian lagi yang masih belum menduduki pentaksiran sekolah khusus, termasuklah yang akan memasuki tingkatan 4 tahun 2021. Jadi untuk murid yang akan yang telah mendaftar dan masih belum menduduki pentaksiran khusus, untuk yang tingkatan 1, pentaksiran ini akan diadakan antara 20 hingga 29 Januari 2021, maka dan untuk tingkatan 4 akan diadakan antara 15 hingga 25 Februari 2021. Bagaimanakah mereka boleh bergerak sekiranya mereka berada dalam negeri PKP ataupun di luar negeri PKP, ingin ke negeri PKP? Dalam kes ini sama juga, kita akan sediakan surat kebenaran bagi membolehkan calon-calon merentas negeri atau daerah untuk menduduki pentaksiran tersebut. Seterusnya, berkaitan guru dan anggota kumpulan pelaksana di sekolah. Pertama sekali, seperti mana yang kita umumkan sebelum ini, sesi 2021 akan bermula 20 Januari, maka guru-guru hendaklah kembali ke stesen bertugas masing-masing sebelum 20 Januari 2021. Kehadiran guru ke sekolah, pertama sekali adalah guru yang terlibat dengan kelas peperiksaan. Guru ini boleh hadir ke sekolah. Yang keduanya adalah guru terlibat dengan pengurusan peperiksaan. Dan yang ketiga, guru lain yang diarahkan oleh ketua jabatan. Maka pihak kementerian, pihak sekolah akan mengeluarkan surat kebenaran bagi membolehkan guru ini bergerak, khususnya guru yang ingin kembali bertugas ataupun kembali ke stesen masing-masing. Kehadiran AKP pula, anggota kumpulan pelaksana, adalah tertakluk kepada arahan ketua jabatan berdasarkan garis panduan yang ada. Ini adalah berkaitan dengan pergerakan guru dan juga anggota kumpulan pelaksana di sekolah. Seterusnya, bagaimana pula dengan kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru? Seperti mana yang kita sedia maklum, kolej matrikulasi telah dibuka dan pelajar-pelajar sekarang ini telah berada di kolej dan sedang menduduki peperiksaan. Maka pelajar-pelajar kolej matrikulasi akan kekal berada di kolej dan sesi pembelajaran atau PDP akan dilaksanakan secara hybrid di kolej. Pelajar, bagaimana pula dengan pelajar IPG, Institut Pendidikan Guru? Ya, PDP bagi semua program pengajian akan dilaksanakan secara atas talian bermula pada 17 Januari 2021. Kehadiran pensyarah ke kolej matrikulasi dan juga IPG adalah berdasarkan arahan ketua jabatan. Itu berkaitan dengan kolej matrikulasi dan IPG. Seterusnya adalah berkaitan dengan institusi pendidikan swasta. Yang pertama adalah PDP secara bersemuka.
Seperti mana juga di sekolah tadi, PDP secara bersemuka di sekolah swasta dan sekolah antarabangsa hanya dibenarkan untuk kumpulan murid yang akan menduduki peperiksaan, termasuklah peperiksaan antarabangsa yang setara. Itu pertama. Yang kedua, tadika swasta yang berdaftar di bawah KPM di negeri PKP dibenarkan beroperasi secara bersemuka. Ya, tadika-tadika ini baru sahaja dibuka dan dibenarkan beroperasi secara bersemuka di negeri PKP. IPS lain tidak dibenarkan beroperasi secara bersemuka. Selain daripada ini, maka tidak dibenarkan beroperasi secara bersemuka, dan setiap pengoperasian ini adalah tertakluk kepada institusi tersebut mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah pengoperasian sekolah di kawasan PKPB dan PKPP. Yang ini yang ada sedikit kekeliruan. Ada yang tanya sama ada anak mereka perlu ke sekolah ataupun tidak. Ya, seperti mana yang dijelaskan dalam kenyataan media malam tadi, bahawa kehadiran ke sekolah adalah berdasarkan takwim institusi masing-masing. Maknanya untuk sekolah, semua murid di negeri PKPB dan negeri PKPP, ya, PKPB dan PKPP akan hadir ke sekolah mulai 20 Januari 2021. Jelas? Jadi untuk memudahkan pemahaman berkaitan dengan hal ini, kita sediakan satu jadual, ya, boleh lihat, boleh zoom in kepada jadual ini, tingkatan yang telah ditetapkan, dan juga sama ada negeri ini adalah negeri PKP ataupun PKPB ataupun PKPP. Pertama sekali, untuk sekolah PKP secara bersemuka, maknanya daripada prasekolah di negeri PKPB dan PKPP, daripada prasekolah sehingga tahun 6 sekolah rendah, mereka akan hadir ke sekolah. Untuk yang kedua adalah tingkatan 1 di negeri PKP, tingkatan 1 akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara di rumah. Ini untuk tingkatan 1 negeri PKP. Tingkatan 1 negeri PKPB adalah secara bersemuka, begitu juga di negeri PKPP adalah secara bersemuka. Yang kedua, tingkatan 2 di negeri PKP dilaksanakan dengan pembelajaran di rumah, tetapi dan juga untuk negeri PKPB dilaksanakan untuk PDPR, pembelajaran di rumah, sehingga, ya, perlu diingat, sehingga 8 hari bulan Mac. Jika kita ingat, pengumuman saya pada 8 November yang lalu menjelaskan bahawa untuk tahun 2021, pelajar sekolah menengah yang akan pergi ke sekolah terlebih dahulu adalah kita dahulukan pelajar peperiksaan SPM tahun 2020. Mereka akan ke sekolah pada tahun 2021. Untuk tujuan itu, jika saudara-saudara ingat, kita maklumkan bahawa murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan berada di rumah terlebih dahulu sehingga 8 Mac mereka akan masuk ke sekolah. Jadi ini sehingga 8 Mac PDPR, kemudian mereka akan masuk ke sekolah. Begitu juga dengan di negeri PKPP, ya. Di negeri untuk tingkatan 3 negeri PKP PDP dibuat di rumah, untuk PKPB dan PKPP dibuat di rumah sehingga 8 hari bulan Mac, yang kita akan mula kelas secara bersemuka. Untuk tingkatan 4 PDPR secara di rumah dilaksanakan di negeri PKP, maka dan selebihnya tingkatan 4 di negeri PKPB dan PKPP akan ke sekolah. Dan begitu jugalah tingkatan 5 dan tingkatan 6. Untuk tujuan ini, tingkatan 5 dan tingkatan 6 sama ada mereka berada di negeri PKP, PKPB ataupun PKPP, semua murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan ke sekolah. Seterusnya, murid college vocational. Murid college vocational di negeri PKP
akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikuti kelas secara bersemuka di sekolah. Begitu juga murid untuk semester 4 SVM negeri PKPB, PKPP dan juga negeri PKP akan mengadakan kelas secara bersemuka. Kemudian kolej matrikulasi seperti mana saya jelaskan tadi, sama ada di negeri PKP, PKPB ataupun PKPP, mereka semua berada di kolej dan kekal berada di kolej untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara hybrid di kolej. Bagi IPG, di negeri PKP, IPG akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, manakala di negeri PKPP dan PKPP dan PKPB, kedua-dua kumpulan ini akan belajar secara bersemuka. Seterusnya adalah berkaitan dengan sekolah swasta. Berkaitan dengan sekolah swasta, seperti mana yang saya jelaskan tadi, yang kita benarkan di negeri PKP untuk sekolah swasta adalah pelajar kelas peperiksaan sahaja. Manakala untuk di semua negeri-negeri lain, kita benarkan pelajar-pelajar lain negeri PKPB dan negeri PKPP untuk menghadiri kelas. Untuk tadika, seperti mana saya sebut, dibuka di negeri PKP, PKPB dan PKPP. So, saya rasa itu sahaja sedikit penjelasan berkaitan dengan pengoperasian sekolah, dan sekiranya ada pertanyaan boleh sampaikan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. YPM, saya Hasliza dari Malaysia Now. Satu soalan. Tadika swasta dibenarkan beroperasi secara bersemuka. Jadi ada segelintir beberapa yang ada perdebatan di media sosial lah, takut nak hantar anak-anak mereka ke sekolah secara bersemuka dalam tempoh pandemik ni. Mungkin YPM boleh kongsi atau jelaskan tentang pengoperasian ini. Terima kasih. Berkaitan dengan tadika swasta, jika kita lihat PKP yang dilaksanakan pada hari ini adalah berbeza dengan PKP yang kita laksanakan di awal sebelum ini pada bulan Mac. Ya, PKP yang dilaksanakan pada bulan Mac adalah lebih ketat, di mana sektor-sektor ekonomi tidak dibuka, manakala apa yang bekerja khususnya menghantar anak-anak mereka ke sekolah, maka kita benarkan supaya tadika-tadika di kawasan PKP untuk turut dibuka. Jadi berkaitan dengan kerunsingan ibu bapa, kita serahkan kepada keputusan ibu bapa dalam berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Tapi dalam konteks keperluan, maka tadika swasta dibenarkan dibuka. Okey. Kalau ada lagi? Silakan. Selamat petang. Pun 6 akan dilangsungkan seperti yang dijadualkan pada 26 hari bulan Januari. Dan soalan kedua ialah, adakah kursus dalam cuti bagi guru interim akan dijalankan atas talian? Masih. Terima kasih. Soalan pertama berkaitan dengan literasi bahasa Melayu itu akan diadakan. Cuma tarikh itu saya akan semak balik tarikh itu. Seingat saya 21 hari bulan. Tapi tak apa, kita semak balik ya. Seingat saya tarikhnya 21 hari bulan. Tapi akan diadakan selepas sekolah dibuka. Ya. Berkaitan dengan guru interim itu, kita akan, sekiranya ada maklumat yang lanjut berkaitan dengan hal tersebut, kita akan jelaskan. Ada lagi? Silakan. YB Menteri nak tanya, kalau sekolah tu tingkatan 3 dan tingkatan 4 je hanya kurang daripada 5 ataupun kurang daripada 10, adakah mereka masih di rumah kalau di negeri PKP? Kurang daripada 5 atau 10? Murid, pelajar. Tingkatan 3 dan tingkatan 4, mereka terpaksa belajar di rumah. Ya. Betul, adakah kalau PKP, negeri PKP? Okey, buat masa ini kita bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dalam memastikan supaya kita dapat
flatten the curve dengan memastikan kita dapat mengurangkan penularan. Sebab itu kita berbincang dan kita tetapkan keperluan utama pada waktu ini di negeri PKP khususnya, di mana kadar jangkitannya agak tinggi, jumlah kesnya pun agak tinggi, maka tumpuan untuk negeri PKP ini adalah untuk murid-murid kelas peperiksaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ada lagi? YB, bagaimana pula dengan guru-guru yang mengajar kelas peperiksaan? Katakan guru-guru ni guru-guru berisiko tinggi, seperti mereka mempunyai penyakit darah tinggi ke, diabetes ke, etc. And kalau mereka tak selesa nak kembali ke sekolah, are there any arrangements? Okay, sekiranya ada guru-guru ada isu kesihatan dan sebagainya, perlu disertakan surat khas daripada doktor untuk menjelaskannya, dan perkara ini dibincangkan, boleh dibincangkan, diteliti di peringkat ketua jabatan. Ya, apa yang penting, perlu ada medical evidence yang menjelaskan keperluan untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Apa yang penting, perkara ini boleh dilihat, diteliti dan dibincangkan bersama ketua jabatan berdasarkan maklumat-maklumat dan evidence-evidence atau bukti-bukti yang ada, dan pertimbangan akan dibuat. Ada lagi? KWB, nak tanya, kenapa kalau guru perlu ke sekolah terutama peperiksaan, tetap wajarkah mereka ini dibuat swab test sebelum masuk ke sekolah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, mengapa ujian pentaksiran sekolah khusus tidak dibuat secara online, dan kenapa perlu bersemuka untuk hadir ujian? Okey, pertama sekali adalah berkaitan dengan guru-guru untuk diadakan swab test ini. Ini adalah berkaitan dengan kapasiti kapasiti kesihatan ataupun kapasiti sistem kesihatan yang ada. InsyaAllah dengan SOP-SOP yang kita laksanakan, kita yakin sekiranya semua pihak mematuhi SOP, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan di sekolah, dan kita akan dapat pastikan supaya pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan selamat untuk murid-murid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan pentaksiran sekolah khusus. Memandangkan kita ada murid daripada pelbagai latar belakang di seluruh negara, ada di bandar dan di luar bandar dan sebagainya, jadi kita inginkan supaya diselaraskan. Jadi ada, sebab ada yang mungkin tidak ada akses kepada online internetnya, ada yang tidak mempunyai peranti yang bersesuaian, dan kita tidak ingin menyekat anak-anak kita ini di luar bandar untuk mendapat ruang dan peluang yang sama seperti yang lain. Jadi kita selaraskan bahawa buat masa ini, ya, buat masa ini kita adakan pentaksiran ini secara berpusat, di mana sistem itu mereka akan melakukannya, melakukan taksiran tersebut sama ada melalui komputer ataupun secara bertulis. Ada berbagai, ada dua bentuk pentaksiran yang akan mereka lakukan di pusat pentaksiran yang telah kita tetapkan. Okey, ada lagi? Silakan. Okey. Tak jelas, tak buka mic. Okey, teruskan, saya repeat. Saya jawab balik soalan. Saya repeat soalan tersebut. Okey, silakan. Approval by the police ataupun they have a letter from pihak sekolah untuk travel. Okey, saya jawab yang itu dulu. Untuk pergerakan guru dalam kawasan PKP untuk ke sekolah, ataupun guru ini mungkin berada di kawasan PKP dan perlu mengajar di kawasan PKPP ataupun PKPB, ya, maka dalam konteks tersebut, sebarang pergerakan guru ini untuk tujuan mengajar, pihak sekolah akan keluarkan surat kebenaran. Okey? Okay, thank you. Nak tanya, ada perbezaan SOP in MCO or NCMCO schools
Sorry, schools under CMCO and MCO. Okay, SOP yang ada di kedisken semua, sama ada PKP, PKPB atau PMPKPP adalah SOP yang sama, tapi kita seperti mana sebelum ini akan pastikan pematuhan kepada SOP itu. Ini adalah sesuatu yang amat penting dan antara cabaran utama, saya ingin mengambil ruang ini, antara cabaran utamanya adalah apabila murid ingin murid pulang ke sekolah, pulang daripada sekolah. Ini antara cabaran utama dan pihak kementerian telah meminta supaya pihak sekolah bekerjasama rapat dengan ibu bapa, PIBG, guru-guru untuk membolehkan penyuraian murid ke sekolah diadakan, dilaksanakan dengan lebih baik. Dan kita belajar apa yang berlaku sebelum ini dan kita sedang usahakan yang terbaik dan saya mohon jasa baik ibu bapa, penjaga supaya kita sama-sama apabila selesai tamatnya persekolahan, anak-anak kita ingin kembali, kita buat dengan dalam keadaan yang lebih teratur supaya adanya penjarakan sosial, supaya SOP yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih baik demi keselamatan kita semua. Thank you, YB. Last question. Saya nak tanya mengenai the online learning. Will the ministry be make it compulsory for all virtual learning to have attendance? Sebab kita tahu there are those yang have hard access to the internet. So macam mana the ministry nak address this issue? Thank you. Terima kasih. Berkaitan dengan online learning ini, kita ataupun pembelajaran secara atas talian ini, kita jelaskan banyak kali sebelum ini, kita sedar antara kekangan yang ada adalah pemilikan peranti dan juga akses kepada internet. Tetapi namun begitu, kaedah yang dilaksanakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ini bukan sahaja melalui online. Sebab itu kita kata PDPR di rumah. Ya, ada kita gunakan kaedah-kaedah lain di mana guru-guru menyediakan bahan-bahan untuk murid melaksanakan pembelajaran di rumah. Ada juga kita laksanakan TV pendidikan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan perkasakan lagi kaedah ini dalam memastikan supaya anak-anak kita yang mungkin tidak mendapat akses kepada internet atau tidak mempunyai peranti tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum, YB. Ashraf Darutiam. Nak tanya untuk sekolah contoh di Sarawak di kawasan PKPP, tapi di contoh macam Kuching tu ada kawasan zon merah, adakah masih dibuka untuk sekolah di kawasan zon merah dalam kawasan negeri yang PKPP? And then yang kedua adalah saya jawab soalan tersebut. Okay. Let me clear on that one first. As long as namanya PKPB, maka itulah kaedahnya. Okay? Jadi kita tak nak mengelirukan dengan terlalu banyak kaedah dan sebagainya. Kalau namanya PKP, begitulah kaedahnya. Namanya PKPB, begitulah kaedahnya. Namanya PKPP, begitulah kaedahnya. Jadi itu merupakan kerangka asas yang kita akan guna bagi membolehkan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dan lebih mudah difahami. Okey. Yang kedua, kenapa hanya tadika swasta saja yang dibenarkan untuk dibuka dan kenapa tak tadika kerajaan dan lain-lain? Okey, tadika kerajaan ini akan dibuka mengikut takwim persekolahan. Jadi sebab prasekolah kerajaan ini khususnya di bawah KPM ini diadakan di sekolah. Jadi sekolah ini tidak akan dibuka sehingga 20 hari bulan. Dan sebab itu ini untuk negeri apa nama ni? Ini untuk negeri, oh, you rujuk kepada tadika di negeri PKP. Ya. Ya, okey. Kita tak buka kerana sekolah ditutup. Premisnya adalah sama dengan premis di sekolah. Dan sekolah di negeri PKP ditutup. Ya. Sekolah di negeri PKP ditutup hanya dibenarkan untuk murid-murid yang akan menduduki peperiksaan. Akan tetapi berkaitan dengan pembukaan tadika swasta itu saya dah jelaskan. Maknanya ada permohonan untuk ibu bapa yang bekerja yang memohon supaya dalam PKP ini dikatakan ianya tidak seketat yang dahulu. Bidang ekonomi dibuka, maka ibu bapa ada yang memohon supaya diteruskan tadika ini bagi membolehkan mereka yang perlu bekerja dapat menghantar anak-anak mereka ke tadika swasta. Okey, ada lagi? YB Menteri, ya. Beberapa soalan lagi.
Sekiranya PKP ini berlangsung lebih lama, bagaimana mungkin PDPR berlangsung kerana pengenalan pada silibus baru? Adakah jadual waktu lebih anjal dan subjek harian mungkin had kepada 3 atau 4 subjek sahaja untuk menghabiskan silibus-silibus berkenaan? Yang kedua, mengenai dengan infra dan fasiliti akses internet. Ada yang YB Menteri katakan akan memperkasakan TV pendidikan. Adakah TV pendidikan ini akan diperkasakan melalui radio juga untuk akses di luar-luar kawasan yang tiada TV dan sebagainya? Dan bagaimana persiapsiagaan pelajar-pelajar untuk menghadapi exam-exam yang YB Menteri katakan tadi, kerana secara mental dan motivasi mereka mungkin ada down, ada kawasan banjir, ada COVID-19, keluarga mereka juga terkesan. Jadi macam mana assessment yang dijalan terhadap tahap kesihatan mereka? Okey, untuk saya jawab soalan pertama tadi berkaitan dengan penutupan sekolah-sekolah di negeri PKP ini. Seperti mana saya jelaskan tadi, kita bersama-sama menyokong usaha KKM, Kementerian Kesihatan, untuk membantu memastikan penularan ini atau jangkitan ini kita dapat kurangkan dalam tempoh yang terdekat bagi mengurangkan tekanan pada sistem kesihatan kita. Jadi sebab itu kita perlu letakkan susunan keutamaan, dan dalam konteks ini memandangkan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan itu adalah satu komponen yang kita ingin pastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka dengan guru-guru mereka di sekolah. Kita benarkan mereka terlebih dahulu. Dan sebarang perkembangan lain, kita akan terus berbincang dengan KKM dan MKN untuk melihat apakah keadaan pada masa akan datang. Apabila kita kita bertindak berdasarkan maklumat dan data-data yang ada dan menyusun strategi bagi membolehkan kita laksanakan yang terbaik. Yang berkaitan dengan motivasi pelajar dan sebagainya, sebab itu kita tekankan tadi bahawa pelajar-pelajar ini perlu kembali ke sekolah. Dan itulah sebab murid-murid kelas peperiksaan ini diberi keutamaan untuk kembali ke sekolah, termasuk di negeri PKP. Ini bagi memastikan mereka dapat duduk bersama dengan guru-guru mereka, mengulang kaji dan juga menyelesaikan perkara-perkara dalam pembelajaran mereka bagi memastikan mereka lebih bersedia dalam menghadapi peperiksaan. Berkaitan dengan radio pendidikan, itu telah dilaksanakan di beberapa buah negeri sebelum ini, tetapi selepas sekolah dibuka semula, kita hentikan radio pendidikan, dan inilah antara perkara-perkara yang kita sedang teliti untuk kita lihat bagaimanakah kita dapat perkasakan lagi pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Ada lagi soalan? Dah jelas semua? Saya ada lagi? Tak ada? Okay, saya ingin menjelaskan, since tak ada orang tanya, saya jelaskan siap-siap. Ya. Ada yang tanya, saya tengok Facebook saya, ada yang tanya bagaimana textbook, ya, buku teks. Pelajar-pelajar ini tidak ada buku teks. Macam mana nak laksanakan pembelajaran di rumah? Ini adalah penghantaran buku teks lama dan pengambilan buku teks baru ini akan dimaklumkan oleh pihak sekolah. Kita telah jelaskan pada pihak sekolah kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan berkaitan dengan buku teks ini. Kita sedar bahawa memang untuk pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah perlu adanya buku teks. Jadi pihak sekolah akan berhubung dengan ibu bapa berkaitan dengan buku teks tersebut. Ada juga yang bertanya bagaimana murid tahun 1 ya, di negeri PKP ingin akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Ya, untuk makluman ibu bapa, pihak kementerian khususnya sekolah-sekolah telah mempunyai senarai murid tahun 1 2021 yang akan masuk ke sekolah. Berdasarkan senarai ini, murid akan ditempatkan di dalam kelas-kelas tertentu dan guru kelas insya-Allah akan berhubung dengan ibu bapa demi memastikan pengajaran dan pembelajaran secara di rumah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ada lagi? Tak ada? Ada satu. Okey, silakan. Selamat tanya tanya sebanyak mungkin. Jadi ya, kita jelaskan semua isu. Selamat tanya. Jika itu belajar dia berada di tempat itu kawasan MCO lah. Yep. Dia boleh balik dengan tempat yang CMCO atau MCO untuk balik ke sekolah. Sebab sekarang dia tak boleh penggerakan rentas negeri kan.
Macam mana pelajar berada di negeri? Dia sekarang dia berada di tempat MCO kan? Tempat MCO di PKP. Tapi dia sekolah memang dia tegak di IMCO atau CMCO punya tempat. So dia boleh balik ke tempat sini yang kembali. Okay, terpulang kepada ini. Are you talking about pelajar sekolah asrama atau pelajar sedang bercuti di negeri MCO? Memang ataupun dia sekolah. Sebab itu belajar. Jika ada belajar sebab dia lah secara di online kan. So memang dia akan balik ke tempat kampung atau mana-mana. Tapi itu kampung ialah kawasan ialah di kawasan MCO. Okay. So lepas tu dia boleh balik ke kawasan RMCO atau CMCO untuk ke sekolah. Sekolah dia di kawasan CMCO. Ya. Sekolah dia di kawasan CMCO. Kalau sekolah dia di kawasan CMCO, dia sekarang ini bercuti berada di kawasan MCO, kita boleh keluarkan surat untuk membenarkan. Dia kena minta request daripada pihak sekolah bahawa saya belajar di sekolah ini. Sekolah ini di kawasan PKPB sebagai contoh. Dan saya ini sekarang stuck di kawasan PKP dan kita akan keluarkan surat untuk membolehkan mereka balik dan mengikuti persekolahan di kawasan tersebut. Okay? Yep. Okay, saya ada dua soalan. Okay, yang pertama, selepas sekolah dibuka pada 20 Januari nanti, adakah jumlah pelajar dalam satu kelas mempunyai had yang ditetapkan? Yang kedua, mengenai penjarakan fizikal di dalam kelas, bagaimana? Okay. Untuk menjawab soalan tersebut, jumlah pelajar dalam kelas adalah berdasarkan penjarakan fizikal. Selagi kita dapat adakan penjarakan fizikal dalam kelas itu, apa sahaja ke maksimum kapasiti adalah berdasarkan penjarakan fizikal. Kita tak tetapkan berapa jumlah orang murid dalam sesuatu kelas tersebut. Ya, seperti mana SOP sebelum ini, ianya berdasarkan penjarakan fizikal. Selagi ada penjarakan fizikal seperti mana yang telah ditetapkan, maka kapasitinya adalah berdasarkan penjarakan fizikal tersebut. Okey? Ada lagi? Tidak ada? Tak ada? Jelas kan? Okey. Tak mungkin. Tanya. At least I can explain. Okey, mengenai dengan tadika swasta, ada tak SOP-SOP dikenakan kepada tadika swasta terutamanya kerana baru-baru ini varian UK pun dah masuk ke negara kita, pandemik semakin tinggi, mungkin swab test kepada penjaga-penjaga itu pada masa yang sama perlu dilakukan, SOP yang lebih ketat diperkenalkan kepada mereka. Yang kedua, ada yang ditanyakan sini pagi, situasinya begini Menteri, untuk tadika swasta ada yang pagi anaknya pergi ke tadika, lepas tu tengah hari sambung ke nursery tempat yang sama, adakah perkara itu boleh ke ataupun tidak? Okey, nursery ini kalau konteks nursery itu di bawah apa kita panggil taska. Taska ini bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan dan insyaAllah kementerian yang berkaitan akan mengeluarkan maklumat tentang tentang taska tersebut. Ya. Berkaitan dengan SOP tadi di tadika, SOP yang kita ada, kita akan pastikan supaya semua pihak dapat memenuhi, kita akan pantau untuk memastikan semua pihak dapat mengikuti dan memenuhi SOP yang telah ditetapkan. Ya, silakan. Okay. Hello, YB. Just nak tanya if tuition centers are able to operate and if can, what is the SOP? Okay. Buat masa ini pusat tuition di negeri PKP, ya, rujuk negeri PKP, right? Pusat tuition di negeri PKP tidak dibenarkan dibuka, tetapi sekiranya guru ingin melaksanakan kelas tambahan di sekolah untuk murid-murid kelas peperiksaan, kita akan benarkan. Jadi kita akan benarkan sebarang kelas tambahan yang guru cadang untuk laksanakan bagi murid-murid mereka yang bakal menduduki peperiksaan di sekolah. Yang buat masa ini pusat tuition masih belum boleh dibuka. But only for MCO. Negeri PKP sahaja. PKPB dan juga PKPP boleh dibuka. Okay, only negeri PKP. Right? Thank you. Terima kasih. Ada lagi? Okey. Jika tak ada, saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan kita sama-sama doakan semoga
sesi persekolahan tahun ini dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat pastikan segala SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.